Αλλά σου μόνο μου σιάν σαν λούκ να δω. Είμαι μαραμόνι αδιάτη, το ότι πήρα μου να πει την παγκάσαν Κρίστος Ιησούς του Χαπταϊ. Άμεν. Του κονή τα ουγγάρου, όντο παιδί τα βαζούπα. Γιατί τα μάρα βασά, το σλάμα τα ουγγάρου. Άμεν, του αμ. Σλάμα τα ουγγάρου, μαρία μου αμάν, το τα μινά. Νιάν, λούμα, γιατί με αγωγιάνει τα ρισμό. Kita resor di Bandung Timur. Nuai tinggal kami di Limo, Cineri. Tapi emeritus Sao Lima Jolo, Sao Di, Martina Darabi Amu, Mami Dota Bino. Selamat hari Minggu Madi Hita Sude, Salom. Salom. Atani Debata, Turku di Minggu Tasadarion, Ima Senata Surat, di Evangelium Yesaya, Bidu Obak Kudusia, Mamuka Siang Ayat Sada, Sahat Rodi Ayat Bidu, Suang Mahatana. Na poso di Jehovah Bakit Gawe Sibadua Pangsona, Jala Panodang Tuakta Perbi. Tangihon Maau, Kamu Ade Akapulo, Jalapati ngilma pinggolmu, kamu ade akabangso di nadal. Jahoba du majubau, siya portiat dume. Siya butuhani dainang nunga ditarimu di kuarku. Jala dibaka mengaku somokurang natajom. Dio tingi duau marhite siyang pangalinggom di tangana. Jala dibaina o gabis upia nani ugam. Kita puni hod doau di bagasan siorna. Jalanin nado mat doau. Naposok kudho pada Israel. Nah itu siap ho doau marmudia. Layang gua di narohat kudo. Dan marguna nangga ditania. Mampu kosak bindo gogok kuhupa sudah-sudah. Tapi jauh bapak tikus-tikusuh untuk kau. Jalan upaku di dampung di batak kudo. Ia nuain hatani Jehovah dan cuma di honau sia kurtia dobe bain na kosona. Asa au pau lakot jakot tu ibana. Dohot paku muhon Israel. Jadi marmudia ma'au di ida Jehovah. Jalan di batakku, gabi, agugu oku. Jalan ini nado. Hamid metok doi. Anggotun hola na kosok puho patindang akka marga di jakko. Doh manugihon mulak akka pasipasi siang Israel. Numa uleh hoko huhut. Bahen panodang di akka parbibu. Gabi parhitean ni hatua okuho. Lo di ujung ni tanggung. Semenor doh kata di jahuba si badua Israel. Nabadiana tu ibana nahina. Yason ni rohani ala. Tumangso kagi dia. Tunaposo ni akta pangaraja. Ikon idau ni akta raja doho jala hehe. Jala marsopa akta pangarajai ala ni jahubah na bonar. Dohot ala ni nabadia ni Israel na mabidito. Iman sahib. Kuyen di Tuhan tanah ima kolongan. Noai masuk mahita tu minggu kedua hodung Epiphanias. Tama tu antara tahu kita luar di minggu. Alana saya matuk kerdo akta luar di minggu tak. Nasal kui mana adora sonata. Ba luar di minggu tak adver. Alai minggu Natal minggu tahun baru semua lima alai main minggu kedua tu Epiphanias
Ibu Panyas Matarokor Nusian Bahasa Buri Manjunan Sian dua kata Nabina Dun Ibi Dohot Panyas Ibi Ima Sian Hijau Atas Panyas Panyas Ima Apa kata Jadi merupakan dulu mengatakan dua ini gawe maras tua bayi pinamater siang hijau di pamater di bata siang hijau korong di rohana iman di bagasan Yesus Kristus sendiri ngapa taruh ini patar sangat tuhita dari orang Tuhan ala Israel ala doh dulu kita nama pamater beri yang ko nabi narbaba di bata di pada narubi dunga Siko dan oleh nahuan di bahasa Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi di musim kamu mantau tahu ina kita khusus akan lebih ditotok pun secara umum mana doa doa ini hidup di huliata tahun 2010 itu 5 tahun pendidikan dohot pemberdayaan mencari kode ya toh di nasal kuih kita mungkin warga di sosok ini akan mungkin warga asal beribadah beribadah somon nani dong di situ sua anggu wau doh doh mantu saja iku jauh pada umpuni wana doh mantu saja tahu mungkin warga Noai, tahun pendidikan dan pemberdayaan. Lepatannya secara umum HKBP dikomulai di PE Muse ima pendidikan. Pendidikan. Jalan arti pendidikan ini kami berdaya. Berdaya. Jadi, berdaya di antar uria-uria, resort secara distrik, luar kakopan, antar uria. Panunggu dua, mana pilih kali, lain ikut do, digian kali. Pendidikan yang dimaksud di sodak pendidikan umum, hanya ada dia tong nama ngedo lain ya deh. Lain nama panu dua mau tu pendidikan kerohanian, akhlak, etika, mantu orang parpani, nama panu dua tu dulu siapa? Imam. Narikot si pahe Eropa. Menurut kita sama untuk itu kuning respect. Puasa di kegiatan di rasul orang Batak, Dr. I.L. Nomensia. Dada pengalaman agama, firman Tuhan berita Injil di Narikot. Dodo, nadunai, amai. Artinya ada tiga pilar yang dikembangkan oleh rasul orang Batak sekaligus firman Tuhan atau gereja lalu pendidikan atau sekolah juga kesehatan manang akal balai pengobatan sekaligus natuluh di dalam puasa adalah saling kait mengait duit apa kurang lancar firman Tuhan diberitakan atau kegiatan gereja kalau tidak ada pendidikan artinya tidak mungkin orang bodoh menerima firman Tuhan ini jelas-jelas di hidup tidak mungkin orang bodoh menerima firman Tuhan dia harus bijak harus ada wisdom kebijaksanaan kehalak nak mencari harta ini karena ini ditunggu-tunggu dulu marhite pendidikan asal umur sih jalan marhite pilar naminain ni dokter I.L. Nomensin ini baik na saat kita harap batak tusok tu ingat nama aku kalau berita dahulu lihat dong kalau disatu kita aku jelas deh lihat-lihat kita harap batak tu kita alai di hari kotor pendidikan saat kita satu Jawa Barat kuning memadai tubat
be is pure. Jadi macam itu doa mampin diri kami si patung itu mata dari itu mata mani melihat. Nuai sama kita mesti tutup pun nak jalan lagi. Nah dipilih disuruh di bata Yahuwa do panuriran Yesaya. Lah memaritahun lo mau dirohani di bata. Ima pembebasan umat yang sedang berserak di segala penjuru dunia, lain dan umum bimai di Mesir, di Babilonia, dohot di Assyria. Ima naik pakumun supaya mereka kembali lagi ke tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dipilih jalan di surga. Ada jalan keistimewaan nah. Ada jalan pertanyaan hubungan ini. Nah itu kapur siau tadi. Ayo didok disuruh. Siap bortian dope, siap butuhan didaina, nunga dipilih tau. Jalan di jungguanku. Belum lahir, dia sudah dipilih Tuhan. Pihak ya kita. Pemilihan ini maksudnya, gabe na persona, gabe si ikutan Tuhan ini, si hapusnya itu tadi. Pihak ya kita. Apakah kita juga telah dipilih oleh Tuhan? Sejak kita lahir, ayat aku sementara jol memadukun, aku menjadi pengikut Kristus kemauanku sendiri, pilihanku sendiri. Arai di dok si Johannes do di bintu sapu dunia ya. Dada hamu mamin ditau, artinya ini kalimat atau kata Tuhan Yesus. Dada hamu mamin ditau audu mamin ditau kupadiri kamu asal hamu perbui ijala asamian perbui mulai. Bukan kita yang memilih Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Tetapi Yesus Kristus sebagai juru selamat memilih kita. Kita percaya sejak dari dikandung ibu kita. Jadi unang nian tabainya nih. Dan lomo-lomo di rohan tadi. Ayang ko hita do mamilit. Om marisiko na. Asuma na suka mulpa. Ayang ko mamilit. Baam ako si maninggal on minna. Aku murtad. Tadinya aku memilih dia, sekarang enggak lagi. Boleh saja begitu terjadi. Itulah pengertian yang sangat-sangat dangkal mengenai iman kekristenannya. Ayah orang terus mau digudang, terus mau dimuai. Bukan karena dia bodoh. Malah pejabat-pejabat dia meninggalkan iman. Karena dia beranggapan dia yang memilih Kristus, dia memilih agamanya sendiri menjadi Kristen. Melalui nas ini tidak. Tuhan memilih kita. Jadi jangan kita sia-siakan pemilihan Tuhan kepada kita. Ditodoro kita gabe anak kurma si utuh. Jadi anak murah-murah. Jalan panodon itu hatai, pamilito itu hatai itu kita diperlengkapi dulu. Karena Tuhan menyuruh, Tuhan memilih kita lalu diperlengkapi. Dileho dulu, dileho dulu puasa. Puasa pola pornui. Seperti Nabi Yesaya di dalam nats ini, dia harus berjuang. Diibaratkan sebagai berjuang sebagai peperangan. Bolot atas tajah anak ini di ayat 2 jalani baik panemang aku somo kudang natajol diordini dua umar hiti sian pangalinggung di tangan na jalani baik tahun babi supia nani ugang ditabuni berdua di bagasan sior. Nah, ada tiga alat perang di sini, pedang, panah, busuk. Itulah lukisan dari perjuangannya untuk melakukan firman Tuhan.
suruhan Tuhan kepada dia. Jadi berjuang. Angko oleh siang diri nasa diri dari pasti tak. Tetapi karena dia diberi kekuatan, kebijaksanaan. Lalu apa-apa yang keluar dari mulutnya, dari hidup, dari sopudang. Gari namaro mono manurusi duit tu roha dohon tu pikiran pasti rasa di siram tondi dohon ring ring lina kui di tasukan ibu ku hibir ay namar buku si buku tu kata ibu kata jala tu maju siat nasa udang si dua babak. Firman Tuhan itu sangat tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu dia. Jadi ikut saya tertolong dulu. Tapi yo, tak harus saya katai. Asal berkumpul kita, perlu do aman do tahu ini. Peo kota kata ini kata. Kurang murah kita di kalupun si polisi. Nah kini tidak disuruh, dia harus memakai alat-alat senjata melawan iblis dan kekuatan dunia ini dan kekuatan yang dikatakan di sini nabi-nabi sesat. Anak muai pe, ikut ada untuk dihita akan ini baca minyak, asal boleh kita kuat melawan pengajaran-pengajaran sesat. Bahwa menjodoh kamu di nasahari. Waktu kami melayani di Rantau Papa, pada waktu sore-sore saya duduk di rumah. Rumahnya dari jalan. Nah ini di pinggir jalan. Dia melihat di dalam rumah ada kalender HKBP. Berarti orang rumah ini adalah Kristen. Dia masuk. Tapi permisi. 5 orang. Setelah sampai di rumah, kami bicara-bicara siapa mereka. Kesimpulan yang saya tangkap, mereka itu adalah Molo Hatta Batak Perjanita Perdelede. Tidak korban Perjanita Perdelede. Kenapa lah? Kot bujahan di harapot, anak ibu kembali buat anak kebuku, segeri sorna. Tidak ada di depan rumah mengatakan petunjuk bahwa saya pendeta. Tidak. Memang, dan pola kebaik ini. Duit, mak diskusi mak. Kalau ini ibadah mak, siap-siap bicara. Ada mas ada statement siang nasi dan mendok anggo HKBP dan masuki tu surgo dina nah aku juga rasa nanti ada anggo HKBP karena tidak masuk ke surga, karena yang masuk ke surga hanyalah orang-orang kudus dina ya kudus. Tetapi bagaimana supaya kudus? Hamu HKBP dan mungkin hamu kudus. Alana dia lagi hamu nado naramun. Ado naramuni. Iman. Aka budar. Bisada. B2. Disabun musik. B3. Dia lagi hamu nado. Jadi alana ini. Gak bisa masuk di hari itu. Sungguh. Jadi isi nama nama masuk, bahami nama aktor, nama jaga kekudusan makanan-makanan. Bah. Jadi anggota kamu tuh biar mesti senar 144.000 nanti kita buat ini itu. Bang Wei yang masuk dia tuh kita pernah mantu kami ini. Kalau itu tujuh pak.
Saya lupa-lupa ingat, tetapi kamu harus bacanya, baca sendiri. Tapi apakah ini benar apa ayatnya terlepas? Roma 14 ayat 17. Coba buka dan baca kuat-kuat. Lalu dia baca bahasa Indonesia tentang kerajaan surga bukanlah berhubungan dengan makanan dan minuman, tetapi kasih dan kesetiaan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, saya pikir bahwa ada bulu hara jauh ini berkandang di tanah kongti di sisi pangan untuk cilumu. Alana jadi kan itu Tuhan Yesus pe angko si panganon doko si inumo na masuk siat pamangan tau laudu itu nasuni. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutmu itulah yang membuat kamu onar. Ini nama baik ko ramu. Jadi bukan karena makanan. Kami hokok mahalahi. Kami hohong permisi dulu kami ini nama permisi mah ayo kata satir huruf majahat kamu mandok kamu nampo itu sama di rotu hitam. Tetapi kalau kita tidak tahu sedikit pun tentang firman Tuhan, bagaimana kita melawannya? Tuhan Yesus di dalam pencobaan iblis memakai firman Tuhan untuk melawannya. Kalau firman Tuhan kita ambil, kita bicarakan, kita berdengarkan, melawan acara-acara sesat, pasti kalah. Karena firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi kau tahu boido macam hal ini kata belajar firman Tuhan semua nak hidup di sinomen sini apalagi nuai kau nak undangan do acara-acara sesat sekte sangat banyak sesawat itu si bata di leho tu kita alai boido gabe lilu kita ala itu jadi kau tahu guru aku harus yaudah karena kubuan ini hakami di bertahun di hamuaman pertemunan di dok se di bagasa cukup tahu damar bogo Nabi Yesaya untuk membawa pulang bangsa Israel yang sudah berada di dalam pembuangan karena banyak tantangan, banyak kemudahan, banyak hambatan-hambatan. Tetapi karena dia dikuatkan oleh firman Tuhan, lalu dia boleh sanggup membawa pulang bangsa Israel. Ada ini dok nafos, ada ini ada pulan si Yesaya nafosona nan dok nah disor. Ada ini dok do disor nafosona Musa lima maka itu Tuhan Yesus sendiri orang Israel itu nanti dok nak angus si Yesaya ala yang mau nak kosong nampar kulih lima mapuan sudah bangsa nanti portibio asa doa nasi dan manua tidak membawa ke Yerusalem tetapi membawa ke Yerusalem yang baru ini lima pulau ini naposo naparkuni nanti Yesus Kristus sendiri. Jadi yang memang tohor tamuna naparjolo di dokdo tugas ni naposo ini somon tema mana topik di minggu tasa dari Yonate menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Manu di dok di hata-hata, ga
gabe panondang dua kapar biru. Lebih jelas itu sebetulnya di hadapan aku. Tua kabangsa-bangsa nina. Dan kalau ini pabuhi disibiasi bagi bangsa-bangsa itu. Ayah itu di hadapan kapar biru. Nama lapar-lapar aku yang belum percaya kepada Tuhan. Kita tadinya nenek moyang kita juga belum percaya kepada Tuhan. Tetapi kita telah menjadi pengikut Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan juga nantinya membawa kita ke Yerusalem yang kekal. Ayah lihat tadi itu kita lalu ke Yerusalem dari Portillon. Oi, bueno, por la luz que me está dando. Muy claro. Aún me da la voz. Alay kurang dianggap kamu Yerusalem na di tanongon suci. Ate, suatu hari suri tetangga kita ini mereka pergi ke tanah suci. Alay merolau hinta di Yerusalem bukan, bukan ke tanah suci. Uramu dope disi siat diso. Kuasa uramu Baima, tondo ada na aboan siakan hilang. Aina di sima na bulan kacote. Moloro kita nuan sia jebuta tu gari jawon dan ada tuna coke kita kan. Tunggu di sido. Wah, konstor di hutu. Jalan kurang berbe, nanti itu. Dengan kudo sobo Yerusalem na parlu itu be Yerusalem noai. Molo na sotogu aporseona kalau dia tidak mengerti Yerusalem yang baru seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 4 dia akan lamoro aporseona lamoro berlainan itu Yerusalem kalau dia tidak mengerti. Masa udah semuanya bait Allah yang di Yerusalem sekarang itu bukan lagi bait Allah, tetapi hanya tembok ratapan di baliknya tempat sembahyang di tetangga tahun lama. Tidak ada lagi Allah ini kan di dokok kiai di buku nama dia ini hancur doi hancur. Tidak ada dua batu pun berdiri di atas batu yang besar. Karena itu semua dihancurkan. Ido menalas roh atau sempat dokumi harus dipaulus. Menang pula asing boleh kamu Yerusalem dan ditanggung. Alah Yerusalem dan berbuat jami. Mana Ido main Yerusalem dan ubah. Asal dihan maman ke hotam minam iya na poso na minok na disukur bertugas perjuru gabi panoda gimana kue na gabi sungon tema gabi panoda waka parbigu panoda maman ke hotam minam macari kodo panoda di itate na perjuru iku botota sumber ni panodang ini terangin di mana Yesus alana bidokdo audo panodang ni portibion nasotupa mardalan di napolok be nasa namangi hutto nau ayunga di ibana panodang ini. Jadi hati urung dohot makhulu dua hal yang sangat bertentangan. Yesus panodang membawa terang. Supaya kegelapan itu tidak ada lagi. Ain dido. Satu tition. Ate. Urang dobe aku lu di titio. Urang dido kata opani akan umat itu. Urang kata terang. Sangat-sangat banyak. Kegelapan-kegelapan di dunia ini yang perlu di
ang didoro, kita lo, nagabi alat di Tuhan, hidup Tuhan Yesus, di jamita di dulu, kamu lo panut dan mengikut di dulu. Alain na perjulu, ikut jolo, tajalo, sodak, tajiuron, nabi nuwan itu katai alo, panut dan mengikut di dulu. Nasa di kamar dalam, nasa nama itu nama, nunga di ibadah panut dan kita harus benar-benar percaya mengikut Tuhan Yesus, lalu terang itu ada pada kita, baru kita berfungsi menjadi terang. Kamu lo panut dan lingkup di itu. Ayah lo panut dan lingkup. Panut dan lingkup sebenarnya bukan. Nah, ini ada lampu listrik bukan. Ayah motor kamu dan buka ini. Ada untuk nasungguin di sordani lampu. Ada untuk nasungguin di sordani cahaya-cahaya yang di dunia ini. Ada untuk nasungguin di sordani. Amin. Semoga itu di detail ini. Saya sordani marohaku. Amin. Yesus Tuhaki. Manodani roha. Itu loh. Sodamu itu orang matata dulu sekitar tak alah yang roha ikut siat Tuhan ini manodani roha ayo ada pula roha porsi ada orang guna pula roha setelah dua orang tiga orang sebenarnya tetapi dua orang kakak beradik membunuh neneknya sendiri beritakan di televisi karena pengaruh narkoba. Kamu sudah dididik di beli, kamu bermalam di rumah ini, tapi masih tega-teganya kamu membunuh nenekmu sendiri. Apa itu? Hati saya sudah gelap. Itu harus gelap. Digelapkan apa? Digelapkan narkoba. Ya, ada musuh esokan. Nama narkoba, marah dia alih. Alah ini atas saudi, duh, dilapu deh. Lepas tak. Nangis dunia. Ah, menurut aku ngomong, gue ditiju nama, jadi mampada yang mana sih. Alah saya ada nabuku, lah, imam mau nama toh. Jadi kami marudar-marudar mabuhin nasanya. Itulah roh polisi. Kenapa berantem ini? Kenapa? Takut. Kamu siapa? Sebenarnya kami berteman, tetapi dia, ya, membuat hati saya tersinggung. Saya panas, saya tinju, kami berkelahi, benar-benar berkelahi. Kenapa harus begitu? Ya, Pak Polisi, hati saya sudah gelap, mata saya sudah gelap. Jam berapa rupanya ini? Jam 12. Jam 12 siang, boleh, hati gelap, mata. Molo solo a Dio nasce da parte di tuo canto. Già le compagni loro da lì. Sai soldati ma non acco a Gesù. Te quello di Uro se che li limpita. E lui te tu lo vedi di Uro roca. Allora il mondo di Uro roca voi lo fa di Uro roca a Uro. Vedo. Amo mando tamo. Jadi Yesus panodam ni portio kita ikut taman lapo panodam portio. Lebih lanjut Rasul Paulus mengatakan hiduplah sebagai anak-anak terang di Efesus pasal 5. Anak-anak terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan.
keadilan, kebenaran, hidup dalam kasih, mengerti kehendak Allah, tahu mempergunakan waktu, bernyanyi, bersyukur, memuji Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan sesama. Itulah buah-buah terapi. Melalui dokter di sebuah, hiduplah sebagai anak-anak terang. Perintah dari kita. Karena banyak lagi kegelapan di dunia ini. Kalau kita membawa terang, mereka pasti tertolong, terbantu. Karena kegelapan dunia ini akan berakhir kepada maut. Tetapi terang kebenaran Tuhan akan berakhir di surga terang. Hidup perbedaan hati. Aku berhuni, gabe tuban matu, hati yuruni, gabe tuban wangijang. Jadilah anak-anak terang. Amin. Mau lihat teman-teman kami di hoku Tuhan, kalau basah. Tidak kau dunia kami, nasmi roha, dami, nukut kasunangan. Tidak kau yang dengan matung, dibagas nak inar bagianmu. Lahu memuji kasunangan. Dumomi Tuhan mangguru hormata, tumangihon katami. Ay marahite na tumangihon katami do, gabi jubang di kami, kaprosya. Atau Tuhan pasu-pasu maha kami, narapin di kami. Asai nagabisi jatah kami. Maka Tuhan sudia ning portibion. Nau jujur, roh, ma, murangi kami. Laho, mamai kami, sian gombong mandi, hati gombong, tukungkir mandi, aku domini. Alih Tuhan, saya hong matok-tok dengan kami, kalian domini. Menolak pembohan, yur lusri perjalanan kami. Langsung ini datangnya kalau nami tubuh Tuhan. Sudah aku ruas di dunia, ama ina, aposo, nang, atau dan dalam ku. Saya rapor koma, nasibnya rasa kius, sudah perdagangan nasibnya. Semua ini udah di tongan-tongan di kuriamu. Saya mau mendapat yukon, sama korokon pasu-pasu ini habis ada rupna. Jalan dari makorok salam di keluarmu. Asiro ang Tuhan sesa dosa namin, asa tamahan namin magjawa sa inyo. Marahite-hite Jesus Christus, martangiyang kami.